akhirnya keluarga besar calon mempelai pria yaitu
tidak subur yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu per satu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa takzir kami kepada beliau-beliau yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pertanyaan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dapat menikmati kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu dan kesempatan sehingga alhamdulillah pagi hari ini. Salam dan salam mari sama-sama kita hadirkan, kita kirimkan senantiasa selalu kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita, senantiasa selalu mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang berbahagia, ucapan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir pagi hari ini. Lantarkan nasihat kita, amin, ya Rabbal Alamin. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri kita putra putri yang soleh dan juga soleha. Ada hadihinya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shirotol mustaqim. Surah Al-Fatihah pertama kali amin amin ya Allah ya rabbal alamin. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala hama ba'du. Hadratul Mukarramun, para alim ulama, para sakti, para hujjah, para orang tua, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Munawir Asri dan istri, mudah-mudahan beliau selanjutnya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, manfaat ilmunya sehingga kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Al-Mukarram guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Ahmad Rahim Said beserta bumi, kita doakan beliau sehat terus, panjang umur sehingga kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Al-Mukarram Mahfudillah Al-Ustaz Hamdi Rasul MA, pimpinan Yayasan Az-Zainiyah MI Az-Zainiyah Kampung Sumur. Kemudian beliau senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, manfaat ilmunya, kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Susun khusus Habibul Mahmud Al-Habib Yusuf bin Ahmad Asbah, kemudian beliau senantiasa dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Mahfudillah mencatat nikah dari Kaua Kecamatan Duren Sawit Ustaz Dr. Andes Haji Marbudi, dan beliau diberikan kesehatan terus oleh Allah sehingga beliau bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Khususin khusus yang kami muliakan dan kami hormati keluarga besar almarhum Tubagus Asanuddin Z, mudah-mudahan beliau di alam kubur mendapatkan curahan rahmat dan makfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menyaksikan putranya pada pagi hari ini insya Allah akan dinikahkan dengan pilihannya saudari Muslim Fatim bin Mahfud bin Haji Muhammad dan ibunda Upi Hamdiah. Al-Mukarram Jamuwati Al-Ustaz Sarli Amri, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur, disehatkan badannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Hidayat beserta rombongannya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada pagi menjelang siang hari ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini yang sangat sederhana namun mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa selalu taat dan patuh akan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, saya Al-Fakir Fahril Abbas, kakak ipar dari saudari Muzdalifah langsung yang menerima rombongan dari Ciledug Tangerang. Jadi tanpa mewakili, bukan kami tidak hormat dengan guru-guru kami yang ada pada pagi hari ini, tapi kami diperintahkan langsung. Tadinya kami sudah berusaha untuk menggantikan orang lain, tapi Allah berkehendak beda, dia punya halangan. Saya sudah bingung, akhirnya saya juga yang harus menerima acara ini dan bawaan dari Ciledug Tangerang. Ini tidak menjadi masalah. Saya Al-Fakir Fahril mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami sudah upayakan dari semenjak lamaran dilaksanakan pada waktu itu sekitar hari Sabtu tanggal 4 Juni 2021 rombongan dari Ciledug datang ke Kampung Sumur untuk melamar Muzdalifah binti Makmun almarhum. Dari situ saya sudah mulai berpikir berupaya semaksimal mungkin untuk menerima rombongan besar. Apabila nanti pada saatnya di tempat ini ada kekurangan dan lain-lain sebagainya, baik makan dan lain-lain sebagainya, kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya.